masih kuat memuji Tuhan. Wah, masa gitu doang gak bisa sih? Tuhan aja gak pernah lelah loh sama kita. Tuhan gak pernah tidur loh. Setan juga gak pernah tidur. Masa kita kalah? Aduh. Tuhan gak pernah tidur. Setan gak pernah istirahat. Makanya kita harus seperti mereka. Ngomong-ngomong, tahu dari mana setan gak pernah istirahat? Tahu dari mana Tuhan gak pernah istirahat? Loh, di kitab Kejadian dibilang Tuhan beristirahat dari segala pekerjaannya. Tahu dari mana Tuhan gak beristirahat? Tuhan tidur apa enggak? Ya gak tahu. Tuhan tidur apa enggak? Ya gak tahu. Tuhan gak pernah ngomong juga tidur dulu atau gimana. Setan tidur apa enggak? Ya gak tahu juga. Cuma tahu dari mana setan gak tidur. Tahu dari mana setan gak istirahat. Tahu dari mana Tuhan gak istirahat. Oke, katakanlah Tuhan gak pernah istirahat. 24 jam dia jagain kita. Macam satpam, satpam pun gak 24 jam. Dia, mereka shift-shiftan. Setan juga gitu, gak pernah istirahat, gak pernah berhenti buat ngerjain kita, buat bikin kita jatuh dalam dosa. Ya udah, kita ambil Tuhan deh. Tuhan gak pernah istirahat. Bisa gak Tuhan gak pernah istirahat dan tetap sehat gitu, tetap kuat jagain kita? Bisa. Ya dia Tuhan lah kita. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha bisa gitu. Lah kita manusia paling mentok, mahasiswa. Gak bisa dijadiin standar yang sama gitu. Tuhan gak istirahat, kita juga gak istirahat. Mana bisa, gak apple to apple gitu. Kecuali kita udah terima tubuh kemuliaan gitu. Udah masuk surga semua ya. Kita mau capek juga gak bisa. Masalah itu manusia seneng banget sih ya bikin standar-standar yang gak bisa dipertanggungjawabin gitu. Ada standar yang aneh gitu yang dia sendiri belum tentu kan. Ini yang ngomong pasti kan suka tidur kan. Maksudnya rutin kan tidur tiap hari gitu. Ya udah kalau nggak tiap hari mungkin 2 hari sekali, tapi pasti tidur kan, pasti istirahat kan. Dia kerja nggak nonstop kan 24 jam nggak berhenti. Terus kenapa harus pakai patokan Tuhan nggak pernah istirahat? Karena itu kita juga jangan istirahat. Ya pertanyaannya di situ, tahu dari mana setan nggak istirahat, Tuhan nggak istirahat, tahu dari mana? Yang saya tahu sih Tuhan waktu masa penciptaan 6 harinya Tuhan dia mencipta dan hari ketujuh dia beristirahat. Yesus waktu di dunia juga gitu kan, selesai ngajar, dia menyendiri, dia berdoa, dia istirahat. Dia lapar, dia makan. Dia haus, dia minta minum sama perempuan Samaria. Waktu perjamuan malam yang terakhir sebelum Paskah, dia juga makan roti, minum anggur. Dia masuk Yerusalem, naik keledai, bisa capek juga. Dan Yesus gak pernah ngomong tuh, kalian harus tetap melek, kalian... Yesus cuma ngomong, lu gak bisa apa berjaga-jaga 1 jam aja. Ini Yesus aja ngerti manusia itu ada batasnya. Tapi ini yang sesama manusia tuh aneh gitu loh. Ini ngomong kayak gini karena udah sebel, dengernya sering banget gitu loh. Apalagi ketika lagi di gereja nyanyi ya. Masih kuat memuji Tuhan, masih gitu. Wah, cuma 2 orang. Padahal yang ngomong ada 20 orang mungkin. Cuma 20 orang, coba masih kuat memuji Tuhan. Akhirnya yang tadi udah gak kuat karena dipaksa suruh ngomong masih juga akhirnya. Padahal mereka mungkin udah capek, tangannya udah merah karena tepuk tangan terus kan. Karena di akhir lagu suka digituin kan. Ayo berikan tepuk tangan paling meriah. 3 menit. Loh, 3 menit tepuk tangan tuh merah tangan loh. Belum orang tua, belum yang tangannya mungkin luka-luka gitu. Menurut saya seperti itu, orang banyak aneh gitu. Banyak permintaan yang aneh-aneh yang dia sendiri belum tentu lakuin. Kalaupun dia lakuin, ya orang lain gak harus ikutin kan. Jadi penilaian Tuhan gak pernah istirahat, setan gak pernah istirahat, itu tahu dari mana? Apakah dia berdialog sama Tuhan, berdialog sama setan gitu? Jadi teman-teman, jangan bikin satu standar yang gak bisa kita pertanggungjawabin sekali lagi. Ini akan sering saya bahas karena kasihan sama teman-teman yang mungkin ketularan gitu sama orang-orang yang suka ngomong, memberikan standar, wah orang Kristen harusnya begini, WL tuh harusnya begini, pengerja, pengurus, gembala sidang harusnya begini. Lama-lama mereka akan bilang, lu jadi Tuhan harusnya begini, lama-lama begitu kali. So, jangan bikin standar yang kita gak bisa bertanggungjawabin. Yang penting apa yang Alkitab tulis, itulah yang kita lakuin, itulah yang kita tahu. Jadi jangan sampai kita terjerat dalam satu sikap dan tindakan yang suatu hari nanti akan membuat kita malu. Gitu bos.